Yo mamen, kita mau potongin untuk buah duren ya. Yang kali ini itu ini ada pesanan montong palu ya. Ini untuk teman motor besarku ya, namanya Pak Yudi. Nah, ini aku udah siapin Pak buat Bapak ya. Jadi ini montong ya. Nih Pak, aku kasih lihat. Nih. Gede-gede Pak. Tuh. Wow. Ini enggak? Mantep Pak, sudah Pak, ini Pak top, Marco top pokoknya. Besok langsung diantar buka makan Pak. Wih, cakep ya. Ini aku sambil bantuin untuk ini apa ya, packingnya ya. Jadi tadi kan Bapak pesan berapa? 4 ya, itu ya. Oh, buat anak ya sama istri Bapak ya. Istri Bapak kan suka banget tuh ya sama ini nih, montong yang Dimas sering kirim. Pokoknya kita kirimannya udah banyak guys. Jadi ini tadi kita hampir ngirim kira-kira hari ini sekitar 20-30an lah itu. Di Jabodetabek sih semuanya gitu kan. Jadi ini udah pasti enak. Jadi ini aku ngeringin ya Pak ya, ini Pak dipakai ini sih. Jadi biar nggak banyak airnya Pak, takutnya nanti asem gitu. Pokoknya ntar kalau misalnya ada yang asem, keras, Bapak bilang saya aja, langsung ntar kita retur ya. Kita balikin langsung. Kita ganti Pak, sama yang baru. Widih, udah kayak elektronik guys, yoi. Rusak ganti baru Pak, asik. Tapi jangan udah digigit ya Pak, dibalikin. Yang utuh aja, yang masih utuh aja ntar ya. Bapak, tapi spesial saya, garansi sih Pak, ini kayaknya nggak asem semua Pak. Enak, saya udah sortirin tadi khusus buat Bapak. Tuh ya, airnya aku buang. Ini aku buang airnya nih ya. Aku pakai sarung tangan. Tenang Pak, bebas corona Pak. Woi. Bapak emang paling tahu aja ya. Ini kan durian itu juga bisa untuk mencegah corona Pak, betul Pak. Jadi tuh sampai tutupnya aja aku lapin Pak. Jadi biar steril Pak. Biar nggak ini juga, ntar kan takutnya bau, asem, segala macem. Jadi mendingan langsung gini. Habis tisu banyak banget tuh Pak. Ya, nanti pokoknya besok langsung kita paketin, siap kirim langsung ya. Kayaknya sih siangan Bapak udah bisa makan, ya udah bisa ituin ya. Ntar kalau belum sampai, Bapak telepon aku aja ntar. Biar Gojeknya yang instan, langsung kirim. Ini ya Pak. Nih, udah sekalian buat besok. Oke. Okay? Ya, kalau misalnya teman-teman yang mau untuk montong juga ya. Nih masih ada yang belum aku paket-paketin. Nanti itu isinya kurang lebih, guys. Ada 500 gram lebih lah. Biasanya aku kasih bonus ya. Kalau langganan biasanya aku kasih bonus, guys. 500 gram lebih biasanya aku kasih. Nih, guys, kita coba ya buka ya. Nih, tadi udah dipotong-potongin. Terus kita ya masukin freezer aja dulu karena kita mau kirimnya kan besok pagi ya, nih guys. Aduh, basah guys, nih. Contohnya kayak gini ya. Nih kalau misalnya kalian yang mau durian montong ya, langsung dari tempat Dimas guys tuh. Wih, warna sudah oke ya, udah mantap ya, udah gede juga kayak gitu ya. Nanti besok sekalian aku kirim nih ini ya. Kalau mau yang mau pesan yang lain juga bisa, nanti lihat aja nih ditanya-tanya di deskripsi di bawah. Itu baca aja di deskripsi, ada nomornya ya. Untuk semua jenis durian itu kebetulan aku ada, bisa nyetok juga gitu. Kalau misalnya mau yang langsung aku kupasin biar tinggal makan, biar nggak repot, bisa juga. Kalau misalnya mau pilih yang duriannya masih utuh, bisa juga, cuma nanti belah sendiri repot gitu. Nah, dan juga kalau misalnya yang masih utuh gitu, takutnya dia belum matang atau gimana kan, kayak gitu kan. Jadi mendingan yang durian kupas aja yang kayak gini nih guys. Mantep guys tuh. Ini enggak gede-gede, langsung gede-gede. Nih jempol saya nih ya. Nih jempol. Tuh, masih gedean dia guys. Tuh. Iya enggak? Ya, masih jempol aku aja kalah gede, apalagi sama yang gede ini yang sebelah kanan. Waduh. Sekepel aku guys. Tuh. Ya. Gede-gede guys. Nih mumpung barangnya lagi datang ya, lagi murah, langsung aja ya cek deskripsi langsung di bawah. Oke. Okay. Nanti kita kirimin yang kayak gini-gini ya. Kita sambil paket-paketin lagi. Kita buang airnya guys.
Soalnya kalau misalnya udah ditaruh freezer, itu biasanya ada airnya guys. Nah itu aku buat sterilisasiin lagi, aku langsung buang airnya. Jadi biar nggak asem kayak ketekku guys. Asem guys. Kalau kalian pengen durian tuh, durian yang biasanya apa sih? Yang rasanya manis, terus pahit atau manis pahit atau yang gimana sih guys? Kalau misalnya kalau yang asin kayaknya nggak mungkin ya guys ya. Asin. Mana ada durian asin guys? Mana ada? Durian manis atau pahit? Manis pahit gitu ya. Yang asin nggak ada guys. Ada guys. Ntar aku kasih garam ya. Aku campur sama ikan guys. Ya keringat ikan. Ntar aku gabung. Ya, oh kalau udah kering kayak gini enak guys ya. Jadi nanti tinggal masukin kulkas, freezer gitu ya. Biar besok pagi kan dia masih nge-freeze tuh, ya kan? Nah begitu masih nge-freeze, nanti pas dikirim Gojek dia biar nggak cair, jadi nggak akan asem itu. Ya makanya kita masukin freezer dulu. Ini kan kita udah jam 12-an, ya. Nanti kita masukin freezer, kira-kira besok kan jam 7, jam 8 pagi kita baru aktivitas, terus baru kita kirim. Oleh karena itu, jadi dia masih ngebeku, masih bagus guys. Jadi sampai tempat kalian pun dijamin masih enak gitu ya. Waduh, enak banget ini. Punya udah resik banget dah, nih. Coba ya, nih. Tuh, udah resik banget, enak banget tuh. Ya. Mantap guys. Mantap nih guys tuh, ya. Baunya manis pahit guys, sesuai dengan yang pesanan Bapak ya. Nih, cium dulu Pak, baunya Pak, cium dulu Pak. Cium dulu. Enak ya Pak. Waduh, bayanginnya udah. Nih pasti di rumah udah udah begitu kan. Oke, Pak, ntar besok aku janji aku kirim ya langsung ya ini. Oke. Okay? Ya. Oke, okay. Untuk yang belum subscribe ya, jangan lupa di-subscribe. Kalau mau pesan durian juga tinggal langsung cek aja di deskripsi, mau durian apa tinggal komen aja. Mau rasanya yang kayak gimana ya. Tapi jangan bilang misalnya mau durian yang rasanya manis asam asin ya, enggak ada lah gitu ya. Ntar pokoknya cek aja di deskripsi mau yang kemana. Oke. Okay? Langsung di-subscribe. Oke, okay, thank you guys. Jangan lupa di-like, comment, and share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Oke, okay? Bye.